Wek. Jancuk macet tuh, wajur. Nah, pelanggaran kondol ono. Itu apa lagi kira dengar enggak? Jam siji macet, dina Sabtu jam siji. Yo, balik mana nang Fakri HP mode vlogs SB style vlogs. Nah, saya ki jam 7:04. Kayak biasa nih, aku KP melaku nang dan mas. Yes, ini kira kegiatanku lenggak nang kampusnya dan mas lenggak ya nang rumah, lakopan, skripsian, telek. Dino iki kok pengen ngomong apa yo? Api pak, emang kini pak. Dino iki aku kok pengen ngomong no. Awakku dewe, aku kok cerita nang kongkong kafe tentang awakku. Anjay. Lek kongkong kafe perhatian karo video-videoku, kan? Aku lah lek vlogging pasti gaya bahasa gue lo anjir anjay kayak gitulah bahasa yang enggak Surabaya banget ya toh. Nah nangke kesempatan kali ini aku pengen jelas nang kongkong kabe aku kayak sini wong di sih karena yang jen aku sih ngaku sih lo mas aku sampe wong di gue ngomong gue lo tapi gue lo nya medok tapi Jawa tapi kok Jakartaan. Nah, nang video ini aku kapan penjelas no. Fakri HP ku asini wong ndi sih? Oke, deding ini yo. Iki perhatino ape-ape rek, perhatino baik-baik rek. Pasilianku bien. Aku iku lahir nang Rumah Sakit Darmo Surabaya. Saiki sapa sing garung? Sapa saiki wong Surabaya sing garung Rumah Sakit Darmo? Rokabila. Nah, aku biyen iku lahir iku nang rumah sakit kono. Rumah sakit Darmo. Cuk, wajur. Mbak. Nah, aku lahir nang rumah sakit Darmo toh. Terus pas umurku 2 tahun aku digowo ambek keluargaku ya ambek SMS ku nang Jakarta nang Bekasi ya sih nang Bekasi. Oke nang Bekasi soalnya SMS ku itu kedua nang kono makanya jadi sekeluarga pindah Bekasi kape. Nah di Bekasi ya aku koyo menjalani uripku koyo biasanya lah yo SD SMP SMA tapi aku aslinya apa ya ngomongnya apa ya aslinya sih nang Bekasi itu aku me sekolah SD to ETK sampai SD sih karena SMP SMA aku nang Jakarta yo SMP full nang Jakarta SMA kelas itu nang Jakarta kelas 2 sampai kelas 3 pindahannya nang Bekasi wajur pak uripku. Nah setelah lulus kuliah aku iki apa jenenge kuliahnya aslinya anjir pengen nang karena saya balik mana nang kampung asal toh nang Surabaya jadi yo apa ya istilahnya yo aja aku minatnya nang itu karo nang UI jadi aku ngambil tes lora karo iku dan ternyata asli melebu nge UI ini gak melebu gatel lah. Oke jadi apa mana? Jadi istilahnya aku lahir nang Surabaya, sekolah nang Bekasi Jakarta, kuliah balik Surabaya mana? Dan sebagai catatan ya, konsepnya apa yo? Aku pas bian di sekolah nang Jakarta atau Bekasi, penebaran aku pasti nang Surabaya, karena anjen MSQ kayaknya Surabaya toh. Jadi kok dulur-dulur MSQ itu nang Surabaya kabeh. Jadi yo
pas aku mau buku kuliah bian, wah kayak sih bingung. Jancu, fuck, kan kok ada Jakarta Bekasi kok iso ngomong Jawaan. Terus Jawaannya lancar ngono, enggak digae-gae. Yo, karena emang udah yo soalnya anjir wis kebiasaan ya. Yo pas mulai pas lebaran mulai Surabaya sinau Jawaan sampai dulurku sinang ini segala macam ngono-ngono iku ya. Tapi aku aneh ngene rek. Jadi kalau nggak bem kira aku wong di wong Surabaya ta wong Bekasi ta wong Jakarta yo. Waduh macet bay. Nek misalnya aku ngomong apa ngomong lawan bicara aku wong Jawa otomatis aku langsung bisa Jawaan dan lancar. Tapi le omong apa lawan bicara aku yo wong Jakarta lah. Ya aku langsung bisa jadi wong Jakarta mana, Jawa aku jadi gak ono. Jadi istilahnya mungkin ya untuk menjawab teman-teman apa penasaran teman-teman. Ya untuk menjawab penasarannya kon kabe. Yo aku iso bahasa Jawa. Aku iso bahasa biasa istilahnya ngono lho. Dan enggak dibuat-buat, enggak karena emang biasanya pas Jakarta ya bahasanya bahasa gue lo, anjir-anjir segala macem. Jadi ya jadi mungkin video ini bisa jawab pertanyaan kongen KB sing bingung perkara fuck di HP kayak sini wong ini sih kadang Jawaan, kadang gue loan, kadang Jakartaan segala macam. Nah mudah-mudahan video ini kalian sudah terjawab pertanyaan kalian. Jadi yos yos ngini iki lah mungkin kaya sampai kini sih videoku berjelali like, comment, dan subscribe. Wes yo, pes cok jancuk.